pagi guys, saya sekarang berada di kedainya Ibu Eva Banyuwangi nih. Kebetulan lagi nongkrong saya ini ketemu dengan Mbak Lina. Nah, untuk selama ini usahanya apa aja? Teboji itu punya sendiri apa punya orang? Alhamdulillah itu berarti yang pakai anu itu apa? Teh saya yang itu berapa peran? Berapa itu? Itu di mana lokasi? Jalan Pulau Belitung. Belitung Pak. Nomor 35. Di dekat antara depan LPD LPD Belitung. Sudah berapa lama, Mbak? Sudah mau 2 tahun. Hah? 2 tahun. 2 tahun ya. Alhamdulillah untuk sementara ini pelanggan-pelanggan gimana, Pak? Alhamdulillah dengan rasa ya. Berapa disyukurin aja, Pak? Oh iya. Semakin kita disyukurin, semakin kita nikmat rasanya. Oh iya. Bengkel las itu. Terus untuk bengkel lasnya itu apa aja, Pak? Bengkel lasnya bikin rombong, bikin pagar, kanopi gitu. Ya. Apa aja bisa, Pak? Itu di lokasi di mana? Lokasi di Pulau Belitung. Belitung juga. Oh iya. Yang jalankan suami? Suami pulang kerja. Oh, dia ya, kerja kan. Sebagai apa? Sebagai ini sales. Kalau ada orderan dia kerjain ya, kan setiap hari kan cuma nganter aja. Oh, kelasnya ya. Iya, kalau ada orderan dikerjain. Ya, sampingan, Pak. Oh iya, benar. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Lina. Oke, terima kasih guys bagi masyarakat yang ingin mencicipi apa di kedainya Mbak Lina ya. Dia usahanya teh poci. Nah, macam-macam itu ada kopi, ada macam dah. Silakan merapat di Jalan Pulau Belitung. Nah, juga untuk usaha lasnya yang dijalankan oleh suaminya ya, mudah-mudahan bagi masyarakat ya kalau ingin memesan atau memperbaiki pagar atau lainnya, silakan menghubungi Mbak Lina ini sebagai istrinya di Jalan Pulau Belitung guys. Oke, terima kasih atas laporan kami dari Media Bayangkara. Sampai jumpa lagi.